guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue mau challenge basket sama Richie's Factor. Dan kita bakal main di situ di depan. Tuh lapangan bisa dilihat kok dari sini. Itu adalah lapangan basket, guys. Nanti kita bakal main di sana. Jadi nanti yang kalah, gua mau ngeracik minuman. Jadi yang kalah nanti harus minum minuman nih semuanya nih yang digabung gua masukin dalam sini. Tapi si Ricis tuh enggak bakalan tahu. Ini tuh apa sih sebenarnya minuman? Apa sih? Karena gua udah tahu gua yang menang. Jadi kayak ya udahlah. Gua yang menang ini, kita bakalan ngeracik minuman buat ngasih ke yang kalah. Nih, ada minuman yang aneh-aneh lah pokoknya. Kalian tahu sendiri kan rasanya kayak gimana. Dan nanti gua bakal tercampur dulu. Semuanya sedikit-sedikit aja. Nah, gue udah tahu kalau gue tuh yang bakalan menang. Gak mungkin kan Ricis bakalan menang. Kan yang pemain basket gue. Ini sih campur sama yang tadi tuh gimana ya jadinya. Rasain deh ini minuman apa. Aduh, gue ngakak banget cuma pasti dirasain pas pertama kali tuh kayak, wah ini minuman apa. Ini belum dibuka semuanya tuh. Coba kalian bayangin ini minuman apa. Aduh, gue ngakak. Maafin ya Icis. Marah-marah sama aku ya. Maafin ya. Ini kesukaan gue by the way. Kalau udah campur semua tuh rasanya gimana ya. Yaudah guys, minumannya udah jadi. Lalu kita kocok terlebih dahulu. Yaudah, ikutin kita ya. Bye. Hai, akhirnya kita kembali guys. Akhirnya kita sekonten bareng guys. Setelah akhirnya nih permintaan kalian yeah. Pengen kita main basket dan utangku yang harus dibayar. Ada utang berapa? Ini janjinya loh. Ini utang. Utang duit mana? Utang konten. Utang tuh enggak semuanya tentang uang. Utang tuh ada utang ucapan, utang janji, utang apapun itu gitu. Ya ngapain sini? Iya, enggak sesok gaya. Sini dulu kamu. Pinjem dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran lagi anjas, tim Ricis coba. Iya deh, pokoknya kita sekarang bakal main challenge ya. Kita bakal nge-shoot dari sana 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik, 7 titik, 8 titik sampai situ. Oke, tapi bareng tim Ricis ya. Bareng tim Ricis. Sini ada lu. Kamu mau manggil tim aku ada Cindy Senora, ada Ayu Sita. Ada Joy Toby. Pokoknya yang nilainya paling kecil, nanti bakal minuman spesial dari gue ya. Oh, begitu ya. Pokoknya ini tim Ricis X Haris Panjava khusus di vlog kali ini aja. Kalian subscribe dan like. Oke, okay, best friend anything. Oh gitu. Apa? Nih lu pakai ini dah, nih nenek. Kenapa? Kok enggak ada ini? Kok di mute, guys? Kok ya deh. Jadi kita mau diajarin atau gimana? Nggak, ngapain gua ajarin? Harpes. Kalau harpes. Harpes Priza, iya kan Harpes Priza. Harpes Priza. Ya, udah kan kita cuma nge-shoot doang. Oke, kita shoot dulu. Oke. Kita langsung mulai aja. Nih. Oke. Pokoknya sini. Kita mulai dari sini. Ada talenta bermain basket. Dari mana? Di sini, baris kalian ke sana, baris. Baris. Kita berasa kayak olah. Baris. Kamu sini baris. Lagi ini. Jadi apa? Sekolah. Jadi guru olahraga. Udah pernah diajar olahraga sama Agus belum? Belum cobain rasanya mantap. Oh. Ya udah Lu malah diskusi lagi. Enggak yang pokoknya inget ya. Oh iya. Yel-yelnya apaan sih, Pris? Yel-yel. Suka banget sama dia ya. Nah, aku mau mulai. Iya, mulai. Pokoknya 8 titik ya. Oke. Nanti ya, mulai duluan. 8 titik. Coba dong dijelaskan dulu permainannya akan seperti apa. Pak, dari tadi udah dijelasin, Pak. Dicontohin aja udah kita lihat. Aja, Pak? Jangan. Di channel orang jangan bodoh-bodoh banget gitu loh. Biar kelihatan pintar. Kalau gitu gue enggak usah ngajak lu. Iya. Males banget ya gue. Jadi
Langsung dimulai aja. Yeah. Langsung mulai aja ya. Okay. Jadi ini sebenarnya kayak main ular tangga gitu, guys. Gua enggak masuk. Minum, kalah. Iya, aku minum. Mana minumannya? Belum, enggak. Nanti di pas terakhir dan harus dihabisin. Gua kosong ya. Ingetin ya masing-masing. Pokoknya ini kayak main tangga. Kalau masuk jalan ya kan. Kosong. Dengan kekuatan mata angin. Apa? Ini gimana sih enggak ada yang masuk? Iya. Dia tuh mermeta. Sengaja. Dia kalah. Aku udah sengaja udah nyiapin minum buat kamu. Oke, yuk. Ya, Derry. Tapi katanya anak-anak tim Riches nih ada satu yang bisa main basket ya? Siapa? Bisa lihat aja nih. Bang. Mana bang? Mana yang mau dilihat? Gua tanya mana yang mau dilihat? Ini yang nonton banyak. Ini sudah mau 1 juta subscriber, so jangan bikin malu. Lah makanya itu. Pak. Di mute lagi suaranya. Mendingan suara yang di mute daripada perasaan yang di mute. Andre bisa. Andre. Yes, tim ini hitung satu ya. Iya, tim Ricis satu. Berarti tim Ricis satu sama lawan aku ya. Iya. Tapi kalau yang kalah kamu yang minum ya. Iya. Iya. Ya. Ya. Oke. Ya kan kalau permainan ada blendernya itu yang minum. Apa pemimpin apa blender? Oke. Aku enggak masalah, kalian rame-rame aku sendiri enggak masalah. Iya. Tuh, ayo Yun. Oh, satu-satu. Andre, berarti sama Andre. Iya. Lah Yun lo bisa. Coba lihat tangan lu, Riz. Begini, coba lihat tangan lu. Kenapa? Kenapa sih? Enggak gitu kan dia. Kenapa sih dia hitam? Enggak. Apa sih? Dia gede banget tangannya. Oh. Iya. Basket bisa kaki gede. Tangan gede. Ya emang badan gua kan juga tulang gua gede. Mohon maaf, kita bukan lagi endorse grow up. Banyak kan gaya. Masuk enggak? Masuk lagi. Dengan kau pikirku bahagia. Dengan rasa ini. Kamu terlalu meremehkan aku wahai best friend. Gue bangga sama lo Yun, gue bangga. Lo ngapain lagi? Kan kita kan tim Ricis diselesain dulu. Ya kan udah ada satu tapi. Udah. Mantap. Kalau kalian, kalau di salah satu dari kalian udah ada yang masuk, udah. Kan poinnya udah masuk. Ah, bete. Rafa. Rafa. Rafa Martin. Oke. Maaf Riz, maaf. Emang nih liatin ya. Sumpah, tau gak dari kemarin gue nantang orang nih, challenge orang main basket, tapi gue yang kalah. Enggak, maksudnya gimana sih? Liatin gue ya. Begitu. Ya emang begitu. Harus begitu dulu. Enggak gitu. Oh, dari mana lagi? Dari mata. Kan masih dari matamu. Ayo dong, Jo. Kamu dulu lah. Iya, ini battle namanya, battle. Oh, mereka main apa? Enggak, ya, kita kan tadi aja. Udah gagal semua. Jadi sekarang Yuyun sama Haris. Ya. Udah tahu enggak sih? Fazo. Oh, harus begitu ya. Maaf, Jo. Kalau Haris begitu cakep, lu kayak kadal. Pang. Oke. Kita coba ya. Emang tim Senora. Ayo Bang Jago. Ya. Ampun Bang Jago. Emang di kita itu enggak ada yang jago. Deg-degan gua. Tapi ini skornya kan 1-1 ya. Ini penentuan. Sampai ujung sono. Oh ya Allah, banyak banget. 2-1, tim Ricis 2, gua 1. Okay. Berarti yang 1 tuh yang kalah kan? Iya, aku yang kalah. Berarti yang kalah tuh yang minum kan? Iya, tapi ini masuk. Ayo Yun, lebih sayun. 2 sama ya. 2 sama guys. Kalian record bagian ini, di record taruh di Instagram, buktiin kalau aku tuh hebat banget. Mesti. Iya. Kalau dari belakang hitungannya 5 ya? Iya, enggak. Nih, dari depan. Iya, langsung menang kalau langsung masuk. Kalau dari ke belakang, poinnya 5 ya? Misi. Oke, kalau kamu masuk ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau enggak masuk. Kalau enggak masuk? Enggak apa-apa kan kalau masuk. Kalau enggak masuk kurang poin 1. Ya udah deh. Oke, lagi dong. Sekali lagi. Ya udah enggak apa-apa kamu. Oke. Kurang 1. Maaf Yun, pertandingan emang ada. Sekali lagi ya, Bang. Bang, sekali lagi. Kurang 2. Yun malah ngabisin poin. Berarti 2-0 ya. 2-0 ya. Nih kalian nih. Ini gua anak-anak tim Ricis. Gua.
kasih paham. Masuk lagi si Bambang. Ini nilainya 5. Enggak lah. 5 langsung 5. Apaan? Orang tadi si Ricis perjanjiannya dari belakang. Oh, ya udah yuk. Udah 2-1. Oh, masih gitu. Masih menang gua. Itu dulu ya. Muter aja nih anak dari tadi ya. Gimana? Kasih paham. Gini, gimana lidah? Ya, lidahnya gimana? Kalau dia mah gitu enak. Gua ngelihat ya kalau tim Ricis agak agak enek ya Yun kalau kita ya Yun. Ya. Wow. Ya, gue bangga sebagai sahabat dan best friend-nya dari Haris Panjava ini guys. Bedanya apa Yun? Dia hari-hari di sini. Oh, iya. Udah tahu ini jarak ini ke sini. Kalau kita mermetan mulut tiap hari. Kan ini Yun, jangan malu-maluin kita. Ini kan suasana baru biar kalian tuh. Biar kalian tuh enggak mermet mulu. 1 2. Si Fajo udah pakai OTD basketan tuh kan masih aja enggak bisa. Iya lu udah pakai sepatu. Makanya OTD-nya pakai padahal aja. Padahal udah pakai kacamata. Mata itu lebih kelihatan. Maaf ini semua bolong ya. Ini bolong aja. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.